pertama kali kesini. Ya, Masya Allah, ini keren banget. Wah, banyak jajanan ternyata. Al-Qurannya dijahit, Masya Allah. Dibuat selama 32 tahun oleh wanita Pakistan, beratnya sekitar 55 kg ya. Masya Allah, tabarakallah, ini alat yang buat menjahit. Ini asli ya, Masya Allah. Ini disimpan buat sholat di rumah, bagus banget. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini aku lagi napak tilas perjalanan waktu bulan tahun kemarin 2023, perjalanan haji. Ini tepatnya di Raudhoh, berada di dekat Bin Daud Mina, daerah Mina. Mau kemana? Hari ini tadi habis silaturahim ke rumahnya Kang Iwan bersama istri daerah Raudhoh. Sekarang kita mau ke Jabal Nur, katanya ada jalan yang baru dibuka, memudahkan para pendaki untuk naik ke Jabal Nur. Kalau biasanya kan bunda tuh naik ke Jabal Nur itu lumayan perjuangannya, panas segala macam. Nah, sekarang katanya dipermudah. Mari kita lihat udah dibuka atau belum. Dan di sana ada apa? Di sana ada bakso unta markicau. Mari kita coba ya. Seru banget napak tilas perjalanan haji. Masya Allah, mudah-mudahan bisa kembali berhaji di tahun ini, amin. Ini daerah pemukiman Raudhoh, banyak juga orang-orang jemaah haji yang mungkin tinggal di rumah sewaan sekitar ini ya. Mulai jalan menuju Museum Wahyu. Ini keren ya? Ini Museum Wahyu? Iya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ih, keren banget tempatnya ya. Alhamdulillah udah sampai di Museum Wahyu, tepatnya di bawah Jabal Nur. Masya Allah, katanya ini bakal ada mobil yang naik ke atas, jadi memudahkan semua pendaki untuk gak usah kayak dulu naik-naik. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tentunya pahalanya berkurang kayaknya. Lihat situasi di sini, Museum Wahyu keren banget. Aku baru pertama kali kesini. Ya, Masya Allah, ini keren banget. Wah, banyak jajanan ternyata. Mari kita lihat ada apa aja nih museumnya. Katanya masuknya biayanya 15 real. Setara uang Indonesia 15 real dikali 4.300 sekarang udah naik. Ada male prayer, tempat sholat laki-laki. Di sana mungkin woman prayer, ya. Nih, wah, ada tempat duduk di sini nih, ke taman gitu ya, keren. Wah, jajanannya banyak banget. Ada bakso onta, ada es krim, ada ini apa? Saudi Coffee Museum. Masya Allah ini.
Aduh, kita harus tutup sih. Guys, bantau bahasa ontanya tutup. Bukanya? Oh, bisa kali nanti ya. Tutup ya sebentar ya. Oke, nanti kita balik tanya lagi. Sahabat Bunda, di belakang ada gua Hero tercinta dan di sini masya Allah banyak banget tempat makan, tempat kopi, itu tempat main anak tuh. Tempat main anak, semuanya kumpul di sini kayak dibikin taman gitu ya. Penasaran nggak kalian ada apa sih di dalam museum Wahyu itu? Mari kita masuk ya, kita masuk biar kita tahu. Nggak penasaran? 15 real harga untuk masuk ke dalam. Kita jajan. Tadi sok tahu sempat masuk ke sana, ternyata harus beli tiket dulu di situ. Mari kita tanya, yuk. Nah, maaf ya, Pak. Antrilah di loket untuk beli tiket-tiket ke Museum Wahyu. Museumnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya di dalam, bukan kayaknya mungkin, karena ini baru pertama kali loh ini Bunda masuk ke dalam. Baru pertama kali, tapi kalau naik kan udah 5 kali, cuman di sini baru pertama kali. Jadi kita lihat ya ada apa aja, insya Allah mungkin banyak banget peninggalan sejarah sang baginda tercinta. Mudah-mudahan nanti videonya, nanti kan nggak boleh terlalu terlihat video, jadi pelan, skill tipis aja ya. Okay. Udah naik guys, ternyata harganya itu satunya 20 real. 20 real berarti kalau duit kita berapa? 20 real 80 ribu. Okay, ya. Worth it banget loh buat masuk ke situ ya. Mari kita sana. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana di dalam Museum Wahyu, masya Allah. Ini bagaimana kabarnya para jemaah? Alhamdulillah baik. Baik para jemaah sekalian, selamat datang tanggal 21 di Ma'rad Wahyu, pameran tentang turunnya Wahyu kepada bumi. Sesuai dengan namanya, di sini insyaallah akan kita saksikan bagaimana Allah turunkan wahyunya ke muka bumi ini. Kira-kira semuanya insyaallah sudah tahu apa itu wahyu. Ada cara yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah dan syariatnya kepada hamba-hambanya yang diturunkan melalui perantara pada para nabi dan rasulnya. Termasuk 5 rasulul lazmi yang paling penting kita ketahui semuanya bagaimana latar belakang kaum-kaum yang diturunkan wahyu kepadanya. Dari Jabal Nurnya atau Jabal Hiro. Nah, sekarang kita lihat ke layar, kita akan mengetahui letak dari gunung ini. Ya, di sebelah bawah kiri ada Masjidil Haram, kemudian di arah timur laut dari Masjidil Haram ini terdapat Gunung Hironya, berjarak kurang lebih 4 hingga 6 km. Ya, kemudian gunung ini memiliki luas area keseluruhan kurang lebih 1.770.000 meter persegi. Dan dia memiliki ketinggian 634 meter di atas permukaan laut. Dan di puncak dari gunung ini terdapat area yang luasnya kurang lebih 200 meter persegi. Ya, kemudian di manakah letak dari Gua Hiro ini? Gua Hiro ini terletak kurang lebih 18 meter di bawah puncak dari gunung ini. Ya, kemudian ini adalah Gua Hironya. Luas dari gua ini kurang lebih 5 meter persegi. Dan di ujung dari gua ini terdapat celah yang mana celah ini langsung menghadap ke arah kiblat.
Kemudian ini adalah jalur pendakian yang lama, akan tetapi sekarang sudah ditutup dan dibuka jalur pendakian baru, yang mana terletak di belakang dari Museum Wahyu ini langsung. Ya, dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam hingga satu jam pendakian santai untuk mencapai puncak dari gunung ini. Dan perlu diingat, tidak ada niat atau amalan khusus kalau kita mau mendaki ke Gua Hiro ini, apalagi mencari berkah di atas sana. Semua itu adalah kesalahan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun selama beliau 13 tahun di kota Makkah itu tidak pernah sama sekali sholat di dalam Gua Hiro ini. Jadi kalau antum mau mendaki ke Gua Hiro ini, niatkan untuk melihat keindahan kota Makkah saja. Tekanan juga. Ya, jadi kemarin itu sempat DM di IG mau ketemu, ayo udah nanti di jam-jam. Saya nggak cerita ke sini, tapi pada dulu aku ketemukan di sini. Bersama warga Bogor, Sami Abdi Jati Sundanya, namanya di Cianjur, ya. Ibu gimana rasanya ketika udah naik ke Gua Hiro? Capek ya, karena gini, saya udah 5 kali naik ke Gua Hiro itu mengharimu, ya. Naik ke atas itu luar biasa perjuangannya. Tapi sekarang dipermudah dengan hanya 20 real, kalian bisa masuk 2 menit udah nyampe ke Gua Hiro. Pokoknya tadi dengar-dengar cerita tentang sejarahnya Nabi Adam, Nabi-Nabi tercinta kita sampai pada akhirnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, kayaknya hatinya tergerak kayak, oh Robi, makin-makin mudah-mudahan ketika kita sudah di sini, insya Allah pulang ke Indonesia membawa akhlak yang makin solihah, Qurannya dijahit, Masya Allah, dibuat selama 32 tahun oleh wanita Pakistan, beratnya sekitar 55 kg ya, Masya Allah. Tabarakallah, ini alat yang buat menjahit, ini asli ya, Masya Allah. Selesai sudah tadi museum Wahyu. Ini ke tempat perbelanjaannya, tapi karena belum mau pulang jadi belum mau belanja. Harga-harganya spill dong, harga-harganya berapa itu? 70 real. Ini 70 real. Berapa kalau 70 real dari kita? 60 real. Nah, udah selesai tadi kita melihat di dalam, insya Allah, cerita sejarah tentang perjuangan para nabi yang luar biasa. Dan ini ada buku, ada tumbler, ini harganya lumayan ya, satunya 60 real berapa sih buat kita? 40.000 sebenarnya, hitung sendiri. Ini ada merchandise baju Arab, lumayan sih, ini juga lumayan lah.
Ini harganya 160 kalau 2 99. Kalau mama pasti kalian senang dengan belanja. Harganya berapa? 100 realan. Tapi worth it sih, bahannya oke. Buat yang punya duit bakal banyak, kopernya cukup, boleh beli. Kalau aku kan backpacker, ini mahal banget ini. Rp750 guys. Rp1.000.000 diskon dari 970, berarti berapa ya? Allahu Akbar, 5 jutaan ya? Ini disimpan buat sholat di rumah, bagus banget sih. Abi pengen kirim uangnya. Buat sahabat-sahabat yang udah mengikuti perjalanan saya ke museum Gondola, pokoknya luar biasa, perlu kalian masuk ke sini. Jangan lupa ya buat kalian like, comment, and subscribe. Semoga tayangannya bermanfaat. Sukses terus, berkah menikmati dunia akhirat. Dan buat kalian yang subscribe, like, comment, and share, semoga bisa segera kesini dalam kemudahan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.